Surat pengakuan azwar pelaku kejahatan seksual yang disebarkan alasan aksi bunuh diri. Terhempas angin kencang, menerjun payung jatuh tersungkur dari ketinggian 3 meter di atas tanah. Ratusan anjing ras atau terah tampil mengemaskan. Bisa kami hadirkan seputar Indonesia. Suara di gedung KPU berlangsung riuh hujan interupsi. Pemirsa, kita awali seputar Indonesia dengan laporan dari Jakarta.